Wadah. Okey, kali ni rekabik di Eco Majestic Mellowwood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masih berada di Eco Majestic, tapi hari ni adalah final day. Final day. Jom kita tengok apa yang kita dah siap. Tara. Okay, so basically kita dah final day kat sini. Sekarang kita tengah buat cleaning lah. Nampak kita punya orang tengah buat cleaning. So kita dah, apa yang kita dah buat kat sini, seperti yang you all nampak sepanjang progress ni, inilah dia yang kita telah siapkan. Plaster ceiling, flooring, wall panel. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah kita punya illustration ID. So ini yang dah terjadi. Macam wall panel kat sini, kita detailing dia, kita nampak ada groove line. Ini kita pakai dark walnut lah, dark walnut. So ada groove line kat sini. Yang ni just untuk macam untuk welcoming bila guest datang. So ni dia punya feature wall lah. So kalau kita nampak kat sini, dah siap island kitchen, quad top, dan kita pakai aluminium eh. So aluminium, kelebihan dia you all semua tahu, dia long lasting, water anti, water resistant, everything. So panel untuk sebelum masuk ke wet kitchen. So masuk nanti kita buat satu panel. Detailing kat sini kita nampak ada wood punya konsep, ada groove line. So all the way to here. So dia nampakkan synchronize lah, synchronize daripada depan sampai ke belakang. Dia ada flow design dia lah, flow design. And then quad top island ni pun sama. Okay, bahagian belakang ni pula adalah wet kitchen. So wet kitchen, kita buat tema Morocco, Morocco tiles. Kita pakai Morocco tiles untuk dia punya splash. Steel quad top and then aluminium kitchen cabinet. So ni pun almost siap, cuma nak siapkan pintu lah. So pintu maybe dalam lusa lah siap. Kat sini pun ada detailing luxury sikit. Ada nampak macam kita ada put some gold punya effect. So untuk dapatkan luxury punya effect lah. Bilik, jom. Kat belakang sini ada bilik tau, satu bilik. So bilik ni boleh kata guest punya room lah. So guest room kita gunakan colour hijau eh. Hijau apa tak ingat lah. Palm leaf, palm leaf daripada Jotun. So ni dia punya feature wall lah. So kita nampak bilik ni dia ada satu tema hijau lah. Okay, jom. So basically kat sini almost done. Kita dah pasang blind, curtain. Ni kita pakai Roman blind sebab dia punya tingkap hanging macam ni kan. So kita pakai Roman blind. Okay, ni kita pakai curtain biasa, blackout curtain. Blackout curtain. Dan kat tangga ni kalau nampak kita pasang lampu kan kat sini kan. So dia ada efek sikit lah, lampu macam welcoming lah nak ke atas kan. So sekarang ni kita tengah tunggu untuk loose furniture. Once full loose furniture dah sampai, kita akan set up. InsyaAllah siap lah kita punya design ni. Design ni insyaAllah dia akan direalisasikan. Lihat-lihat. Pam pam pam. Okay, so nak tengok atas tak? Jom. Kat atas tu kita ada buat few things juga. Ada custom cabinet, flooring. Jom ni atas, let's go. Okay, kita dah kat atas. Tengok sambil lalu, ada sinaran menyinari di sepanjang perjalanan anda ke atas. Okay, yang ni sebenarnya kita pakai colour, colour apa? Beige kot. Dia nampak lain sikit tau, dia bukan putih. So dia ada sikit lah different kan. Kita naik tu nampak ni. Jom kita pergi sana dulu, tu master bedroom. Okay, yang ni second room. Second room ni anak lelaki. So anak lelaki ni dia minat blue kan. Bukan minat, minat blue colour. So ni lah blue colour dia. Dia soft je. As a feature wall ada blue colour, and then curtain lah, not much lah kat sini. So kita pergi ke sini pula.
This one is room girl rooms. Ni girl rooms ni kita biasalah perempuan kan. Perempuan minat pink lah pergi. So ni roller blind. Baik, macam mana ni? Oh, tak pasang lagi. Okay, ni tak pasang lagi. Ha, ni roller blind. So nanti dia akan jadi macam kat bawah tu lah. Sini, sini, sini kan. Ha, okay. Curtain. Okay, siap kat sini. Let's go to master bedroom. Alright, jom master bedroom. Assalamualaikum. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, ni adalah dia punya walk-in wardrobe. So, ni adalah custom wardrobe aluminium. Aluminium juga, tapi ada laminate finish. Ada detailing kayu kat sini. So, ni lah dia. Ni kita pakai pintu 4G glass. So, sepanjang-panjang dinding ni kita buat walk-in wardrobe. And then kat sini pula, okay, ni apa dia ni? Inilah dia display cabinet. Display dan storage jugalah. So kat sini kita buat glass sebab ni nak display handbag. Dia punya apa-apa yang handbag lah, mostly handbag lah. So sini ada glass lah. So bila sambil tidur, sambil tengok, oh aku punya Louis Vuitton, punya Dolce and Gabbana, LV lah. So kat sini lah. Okay, ada wardrobe, drawer untuk letak accessories, everything lah kat sini. So ni semua ada drawer banyak-banyak. Ini display cabinet. Yang ni kita tak pakai aluminium, yang ni kita pakai solid wood dan laminate finish. Okay, setakat tu saja. Hari pun dah hujan. Kita habis selesai lah kerja kat sini. InsyaAllah sedikit masa lagi. Lepas siap cleaning ni, kita akan handover lah. Esok kita akan bawa handover checklist, dengan owner kita akan inspect everything. And then insyaAllah handover lah. So projek ni kita ambil dalam masa 2 bulan setengah, almost 3 months untuk full ID kan rumah ni. So alhamdulillah semua dah siap. Jangan lupa follow kita Rekabrik. Berjumpa lagi. Jumpa di mana? Di Facebook, Instagram dan YouTube channel. Jangan lupa Rekabrik Official. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.